Aku tirek, tirek, tirek. Terus, 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 gampang ya. Terus, ya konyol. Coba lihat belakangnya. Aku tirek, 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 tirek. Lihat belakangnya. Lucu. Gemes. Aku tirek, 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 tirek. Gemes. Lihat belakang. Aku tirek, 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 tirek. Lucu. Tirek, tirek, tirek. Aku tirek, tirek, tirek. Tirek tekan badanku. Wow, hujan deras. Oh my god, udah lama banget aku gak makan seblak. Ini aku mau makan seblak dari Kaila Food. Kita cobain guys, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Gila, dari kuahnya ini udah merah banget ya. Ini aku campurin telur lagi ya guys ya, biar bener-bener kayak seblak mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Best. Enak banget. Panas-panas. Masuk ke perutnya tuh anget. The best. Terus ini dalam satu kemasan ya guys ya, kalian gak bakal rugi. Karena ini isiannya banyak banget guys tuh. Lihat gak? Nih, ada kerupuk, ada makaroni. Terus kerupuknya warna-warni, ada banyak pilihannya. Batagor kecil, bakso acinya, ciloknya tuh. Lihat gak? Mantap. Terus ini dalam satu kemasan ya guys ya, kalian gak bakal rugi. Karena ini isiannya banyak banget guys tuh. Lihat gak? Nih, ada kerupuk, ada makaroni. Terus kerupuknya warna-warni, ada banyak pilihannya. Batagor kecil, bakso acinya, ciloknya tuh. Lihat gak? Mantap. Nih ya, ini isinya sebanyak ini nih di Kaila Food. Ini yang tadi aku masak, itu yang original. Tapi ada yang kikil, mie bakso, kue tiaw, mie tulang rawan, sama tulang rawan. Dan ada juga yang batagor guys nih. Kalian sukanya ngapain? Ada yang batagor, ada yang bakso aci juga. Kalau yang aku makan tadi nih, yang seblak. Ini kalau misalnya followers aku ada yang anak kosan, ini kalian stok, ini wajib banget sih guys. Cinta, cinta, cinta. Kadang tuh kita suka salah paham soal cinta. Di saat kita ngerasa dia orang yang tepat, ternyata bukan. Setelah ku paham, ku bukan yang terbaik yang ada di hatimu. Tak dapat ku saksikan, ternyata dirinya yang mengerti kamu bukanlah diriku. Oh,
pakai kacamata ini lumayan juga kok guys kalau dilihat-lihat. Coba kita styling dulu rambut ya biar lebih rapi. Jadi ini kacamata semuanya aku dapat dari glassy.id. Ini yang tadi aku pakai. Ini frame-nya di dia tuh bagus-bagus ya guys ya. Dan aku kalau beli kacamata yang paling aku suka tuh tempatnya. Ini tempatnya tuh mewah-mewah guys di dia. Nih ya. Ini yang tadi kacamata aku pakai, dia tempatnya kayak gini tuh. Kalau misal kalian mau beli, mau request silinder plus minus atau pakai resep dokter, dia juga ada dan lensanya di dia lengkap. Kamu harusnya bisa lebih koreksi lagi di bagian ini ya. Saya nggak mau laporannya seperti ini. Tululit. Sebentar saya telepon. Halo, Ma. Iya. Iya, Papa sebentar lagi pulang, Ma. Iya, masih ada urusan di kantor. Iya, sampai ketemu. Akhirnya selesai juga pekerjaan hari ini. Pulang kantor mau ketemu istri bibir kering. Bagaimana nanti? Lebih baik aku pakai ini dulu. Supaya bibirku tidak kering. Nah, sudah seperti ini, aku ready berciuman. Canda. Jadi ini ya, aku mau coba ya guys ya. Ini lip scrub. Katanya dia bisa buat mengangkat sel-sel kulit mati ya guys ya. Nih, cara pakainya digosok-gosok gini. Ini aku dapetnya dari Esterara. Katanya abis pakai nanti bibirnya mulus guys. Kita coba guys. Nih, ini setelah aku pakai, aku ngerasa bibir aku kayak lebih pinky, terus kayak lebih lembab gitu, dan ini halus banget bibir aku. Nah, aku mau kasih lihat ke kalian, ini dari Esterara nih ya lip scrubnya. Biasanya kalau lip scrub itu kan katanya kasar guys. Nah kalau dia enggak, jadi dia tuh scrubnya tuh halus gitu. Terus nih ya, dia ada apa tuh? Argan oil sama peach extra, jadi menutrisi sama bikin lebih lembab bibir. Duh mama, papa udah bilang suruh cukuran, kok kamu gak cukuran sih? Sini deh, papa cukurin. Angkat dasarnya. Nah, ya kan, jadi bersih tuh kan. Dah, kalau gini kan kakinya jadi bersih. Nih guys, ini beneran buat kaki. Tuh ya, nih. Ini bisa buat mencukur bulu-bulu dimanapun nih kan. Tuh, lihat. Nih, ini aku dapat dari Brose tuh. Langsung bersih, bisa buat semuanya. Bisa buat di sini, bisa buat di situ. Di sini nih maksudnya ya. Di ketek juga bisa, lengkap deh. Jadi ini Brose salah satu cukuran yang cukup favorit buat aku. Karena apa? Dia itu gak sakit sama sekali. Karena dia tuh mata cukurnya, ini pisau cukurnya tuh ada di dalam. Dan jadi kalau misalnya kayak gini-gini nih. Tuh, dia gak bakal ngelukain guys. Tuh, lihat gak? Dia aman banget. Terus nanti cara bersihinnya ini tinggal dibuka. Terus nanti di dalam sini ini kan ada bulu-bulu tuh. Ini dibuang gitu. Terus dia dapat tempatnya juga nih. Dan buat followers aku, beli ini dapat ini. Nih, Guasa namanya tuh. Lihat nih. Tuh, kalau misalnya mau langsung cek Instagramnya di sini. Order arisan. Order. Makan apa nih? Bakso kamu ya, enak gak? Papa makan ini ya? Tadi. Iya kan? Iya. Lo tahu. Soalnya hilang. Soalnya hilang, udah tahu. Makan lagi dong? Enggak. Jangan dihapus sisain dong. Lah kan udah tadi papa. Iya makan lagi, makan apa sih? Enggak. Enak banget bener. Udah berapa? Dua. Enggak ada dua, gak mungkin. Orang sisanya 3-4. Semuanya. Nikmat. Jualan bu. Banyak banget obatnya ya. Bingung ya. Banyak banget. Ini semuanya mah. Shock. Yang ini 3 kali tiga kali sesudah makan. Itu yang papa kok ada biru biru gitu. Apa? Sakna papa. Ada kayak gitu gak biru biru kita apa sih? Hah? Ada yang gitu, contoh yang biru gitu. Hah, verify? Verify apa verify? Instagram papa? Iya, Instagram coba lihat, coba lihat, coba lihat. Hah? Itu ada biru-biru gitu. Widih, verify wow bro. Iki warung bau verify. Keren. Ya, intinya apa ya? Ini asli, pakmu yang asli, gitu aja intinya. Intinya jadi selama ini itu kira orang-orang tuh pada ngira ini palsu.
Nah, sekarang udah ada verify berarti asli. Selamat dulu. Hai guys, dalam rangka menyambut Instagram Papa yang verify, hari ini Papa bakal push up 100 kali. Apa? Lah, kan kita menyambut Instagram Papa yang verify. Papa, Instagram Papa verify itu keren tau gak? Iya keren, hebat itu. Ayo kita push up. Itu syaratnya, Pak. Kalau misalnya verify itu harus push up 100 kali. Disuruh siapa? Disuruh orang Instagram. Enggak. Ya benar. Enggak. Benar. Enggak mau. Waduh, lagi makan bakso nih. Bakso warung Pakmu enak banget. Ini bakso itunya apa? Bakso kejunya tuh enak banget. Sulam. Iri banget ih. Kita nggak boleh makan. The best beneran. Panas kejunya tuh. Enak amat hujan-hujan. Kejunya enak banget kejunya. Nih. Bakso kecilnya. Nih, bakso kecilnya enak banget, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Jangan lupa pada pesan, pada order, pada udah, ya, enak banget beneran.